Halo guys, selamat datang di channel saya, MDSP2. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini saya mau berbagi pengalaman ataupun sharing-sharing mengenai aplikasi YouTube. Ini adalah sharingnya mengenai video short ataupun video pendek di aplikasi YouTube. Nah, jadi begini guys, pada umumnya, saat kita memutar video short ataupun video pendek di aplikasi YouTube, itu guys, awalnya gambarnya jernih. Mendekati pertengahan durasinya, videonya tiba-tiba menjadi buram ataupun blur ataupun pudar ataupun gambarnya tidak bagus, guys. Contohnya seperti ini, saya melihat video pendek di channel Marcel Radival yang judulnya Besar Keluar Dari Kecil. Ini coba saya putar dulu ya. Nah, lihat ini awal saya play gambarnya jernih. Nanti akan blur dia guys ataupun pudar. Nah, itu dia guys. Sudah dekat pertengahan dia, maka gambarnya blur atau pudar ataupun gambarnya tidak bagus. Seperti ini guys. Nah, itu kan kurang enak guys kalau cuma nonton video pendek doang, masa gambarnya ngeblur kan nggak jelas. Solusinya kita punya solusinya guys. Nih, di sini kan nggak ada untuk mengatur resolusinya. Itu nggak ada kan guys? Untuk solusinya, kita kembali aja ke beranda. Sampai beranda seperti ini, kita pencet di bagian kanan atas, pengaturan ataupun setelan channel. Muncul seperti ini, kita pencet setelan. Nah, maka akan muncul seperti ini, kita pencet preferensi kualitas video. Ini kan penghemat data yang aktif. Kita ganti ke kualitas gambar lebih tinggi. Kalau buat nonton video short, mending disetting seperti ini saja. Nah, nanti kalau menengok video YouTube, baru disetting penghemat data. Karena di video short tidak ada pengatur resolusinya. Kalau di pengaturan video YouTube kan ada. Nah, ini saya lihat lagi di channel Radival video yang tadi. Besar keluar dari kecil. Ini dia otomatis akan merefresh load videonya guys. Nah, ini auto jernih banget guys gambarnya. Kita lihat sampai habis videonya apakah akan ngeblur lagi atau tidak. Nah, itu guys, masih tetap jernih ya guys, sudah melewati pertengahan. Nah, ini guys, masih jernih juga guys, sudah dekat penghujung. Oke guys, begitulah guys, jernih total. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.